Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama saya DK dalam DK Show. Kita lagi ngobrol dengan tamu saya tentang tetap sehat selama bulan puasa. Pak Fuad, ini kan puasa Ramadan ini kan satu bulan penuh, ya kan? Betul. Tapi kan kita ada puasa-puasa lain, puasa sunnah ya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya bisa nggak sih dijadikan sebagai ajang latihan untuk menahan diri gitu. Ini bagaimana nih tinjauannya nih dari sisi agama? Ya betul. Jadi puasa-puasa sunat yang lain diperuntukkan selain untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus juga latihan untuk menuju puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Jadi bedanya puasa sunat dengan puasa Ramadan itu diniat. Jadi puasa sunat Senin Kemis atau puasa Nabi Daud sehari lapar sehari kenyang, itu bedanya tetap diniat. Ada orang yang ingin puasa untuk diet, ada orang yang ingin puasa untuk menjaga apa kesehatannya. Jadi niat di puasa Ramadan itu yang berbeda. Jadi memang kalau diperuntukkan untuk latihan, ya betul, semua diperuntukkan untuk latihan. Bahkan di bulan Syaban biasanya ada anjuran ya untuk kita berlatih sebelum kita masuk di yang intinya, yaitu puasa Ramadan tadi. Ya, tapi biasanya nih orang sudah lulus nih puasa Senin Kemis, puasa-puasa kecil nih kan, Ramadan ya kan, oh sukses gitu. Tapi banyak juga tuh kok masih marah-marah ya kan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk hal-hal lain, bukan sekedar menahan nafsu, makan dan minum, gimana tuh Pak Fuad? Jadi di dalam agama puncak keberhasilan seorang manusia atau puncak keberhasilan manusia dalam beribadah itu kita sebut dengan akhlak. Seluruh ibadah pada prinsipnya adalah menuju kepada pembentukan akhlak yang baik atau mentalitas yang berakhlak. Kalau dalam di Al-Quran misalnya salah satunya disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Jadi sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan makna dan lafaz langsung dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi itu lafaz dari Allah, makna dari Nabi Muhammad. Itu tegas disebutkan, tidak diterima sholat seseorang jika sholatnya belum mampu mencegah diri dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah pada hakikatnya seluruh ibadah termasuk ibadah puasa bertujuan untuk membentuk mentalitas yang berakhlak. Jadi kalau misalnya puasanya atau ibadahnya belum mampu mencegah diri orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar, itu dipertanyakan. Apa yang salah? Misalnya kalau sholat, balik ke niat juga ya Pak ya? Kembali ke sudah niat. Puasa gitu sebulan, betul, betul. Senin Kemis juga, tapi kok masih keji dan mungkar? Ada yang salah. Ada yang salah. Kalau misalnya di sholat, mungkin tadi niatnya yang salah, atau pakaiannya yang tidak bersih, atau wudhunya yang tidak sempurna. Kalau meluruskan puasa, niat bagaimana? Mana? Ya gitu, tauhid yang namanya. Jadi benar-benar ada kesungguhan, kesungguhan dari hati. Maka itu kalau di dalam bulan Ramadan itu marhaban, itu asal katanya kan rahbun, lapang dada dan kegembiraan. Jadi ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, kita sambut dengan penuh lapang dada dan kegembiraan. Artinya implikasinya adalah kita bersungguh-sungguh yakin dan siap untuk menjalankan ibadah selama satu bulan penuh. Ini yang akan mendapatkan keutamaan. Maka kata Nabi, Ramadan datang, Ramadan pergi, namun masih ada dosa seseorang yang belum diampuni oleh Allah. Karena memang tidak ada kesungguhan. Tapi dok, yang marah-marah tadi, tinjauan dari kesehatan itu gimana? Iya betul, jadi sebenarnya juga ya dari sisi medis ini ya, dari sisi medis, salah satu keberhasilan orang berpuasa itu, ya mohon maaf ini berat badan tetap atau turun sebenarnya. Nah kalau lebih atau itu nambah, berarti nggak beres itu rasanya. Ya kan ntar dianjurkan. Abis lebaran kita ketemu lagi ya. Jadi begitu, jadi syukur-syukur itu kalau rata-rata yang ideal itu turun sekitar 5% udah bagus sudah. 5% itu udah bagus. Nah yang terpenting lagi kan juga disebutkan nih, bahwa menahan lapar, haus, dan amarah tadi nih. Sebenarnya ini kecuali saya bilang sebagai seorang dokter penyakit dalam, 60% pasien saya itu sebenarnya masalahnya itu karena masalah psikis saja. Oh gitu. Saya bicara soal orang kencing manis misalnya. Pasien udah, dok saya obatnya udah diminum, diet saya udah bener, tapi kok gula saya masih tinggi. Bu pikirannya, Bu, bener dok, pikiran, saya lagi kesel sama anak misalnya. Udah, kesel sama anak itu akan meningkatkan kadar gula darah gitu. Begitu juga bicara soal pasien hipertensi.
pasien dibilang obatnya udah diminum, saya udah ngurangin garam-garam, tapi kok tensi saya masih tinggi juga. Ibu ada pikiran, iya benar ini misalnya saya ini ribut mulu sama mertua misalnya gitu. Nah, ambil contoh kan misalnya. Jadi ada hal-hal yang memang dia tidak bisa mengendalikan diri amarah tadi itu. Jadi ketenangan jiwanya itu nggak ada, gelisah aja. Kalau kita gelisah, itu asam lambung juga jadi naik. Mahnya jadi kambuh. Ke bawah mungkin sedikit-sedikit menjadi diare gitu. Jadi sebenarnya itu tadi. Jadi kalau dia masih artinya macam-macam gejala timbul, ini benar belum puasa dia sebenarnya. Kenapa kembali tadi? Ke niat tadi, nah, ya. Tadi benar. Karena kan niat ini kan di sini, nah, kan. Kalau soal dari mindset benar, juga kan. Jadi sebenarnya dari ukuran kesehatan kita bisa lihat tuh, kita puasa ini berhasil apa tidak tadi itu. Insya Allah kalau kita niat, saya niat ini berpuasa untuk sehat. Sehat sudah. Insya Allah sehat. Nah, tapi bagaimana ya, berpuasa tidak saja menahan makan, tidak menahan, tapi juga emosi kita. Ya, kita mesti tenang. Pikiran. Ya banyak baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, pasrahkan kita. Ya. Nah, yang satu lagi sedekah. Ya, sedekah itu secara medis sebenarnya share is other, memberikan sesuatu. Betul, betul. Kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, sebenarnya secara psikis kita itu lebih baik daripada orang yang kita berikan. Itu secara energi positif itu membuat kita menjadi lebih sehat itu. Dan sebenarnya tidak ada orang jatuh miskin atau miskin karena memberi. Ada sejarahnya. Kalau judi ada banyak, ya kan? Kaya sesaat tapi pasti habis gitu kan. Tapi dok, ini tadi soal amarah gitu kan. Itu kan soal psikis, ya kan? Soal mental, soal apa yang ada di pikir atau di kepala. Itu kan tadi saya katakan soal niat, gitu kan. Nah, kalau tadi meluruskan niat sudah dijawab oleh Pak Fuad. Nah, meluruskan niat atau mindset tetap positif, ada strategi nggak sih, dok? Ya, sebenarnya begini. Masalah itu timbul kenapa sih? Karena memang target yang kita tayangkan itu terlalu besar dari kemampuan kita. Ya mohon maaf, ini kebetulan kita punya asisten rumah tangga, nyucinya nggak bersih. Kita kesel terus. Ya udah, bagaimana? Memang dia kemampuannya begitu. Kalau kita cari asisten baru yang pintar, lebih bisa pintar menyuci gitu. Nah, kalau kita selalu itu seperti itu hal yang positif. Atau nih di bis ini rame ini, di apa komuter lain ini kan banyak macam-macam nih. Kalau kita misalnya pikiran kita, aduh sebelah gue nih jangan-jangan mau nyopet gue nih misalnya. Itu kalau itu terus udah nah, suzon kitanya. Suzon itu udah akhirnya kita cemas. Cemas akhirnya asam lambung tinggi. Betul. Tensi kita menjadi naik, gula darah kita menjadi naik gitu loh. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi betul, kalau dia benar-benar berpuasa menahan lapar, haus, amarah, emosi semua, mudah-mudahan bisa sehat. Sehat. Karena dalam hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Iya, Bapak ya. Kan dalam agama ada disebutkan seperti ini. Kalau di dalam agama kita dianjurkan untuk berpikir positif. Positif. Karena kalau semakin banyak kita berpikir negatif, ibaratnya kita menyimpan sampah dalam kepala. Kalau sampah sudah banyak, susah dibuang. Pemerintah aja susah buang sampah. Apalagi kita ngebuang sampah di pikiran. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif. Kedua, prinsip dalam Islam menyakiti diri sendiri sama dengan menyakiti orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyakiti diri kita, itu kita terjemahkan secara positif, ada orang yang mengantarkan pahala kepada kita. Kita susah-susah cari pahala, ada orang yang ngantarkan itu gratis. Alhamdulillah dapat. Ini aja kita sudah ketawa-ketawa dari tadi. Oke, kita break lagi Bapak sekalian, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.